kali ini kami sedang melakukan praktek atau demonstrasi pembuatan pempek. Pempek itu adalah makanan yang sangat terkenal dari Palembang, berbahan dasar tapioka dan ikan. Di sini saya ingin sampaikan bahwa pempek itu ada banyak macam, tapi kita yang standar saja. Bahan-bahannya adalah 1 kg daging giling dari ikan putih, biasanya terdiri belida, gabus. Bisa setengah kilogram gabus, setengah kilogram tenggiri atau belida, kemudian ada tepung tapioka. Setelah digiling, dicampur sampai kalis. Kemudian kita bisa buat tadi dibumbuinnya 20 gram garam supaya untuk adonan ini. Kemudian untuk isiannya ada dua pilihan, bisa pakai telur atau tidak. Untuk pempek kapal selam atau yang ini ada telur, dibuat sedikit seperti ini, diisi telur. Jadi telurnya nanti masak sendiri di dalam ya, bukan direbus dulu. Kemudian kalau yang panjang aja cukup digulung ya. Dan nanti setelah ini selesai didinginkan, setelah ditiriskan tinggal digoreng saja. Apinya digorengnya panas atau dingin? Ya sih, aku putih. Apinya panas. Panas ya yang goreng. Kecuali kalau yang ada air itu panas dulu, nanti setengah matang dulu. Dua kali goreng ya, simpan di freezer, nanti pas mau dikonsumsi itu baru api kecil. Dan untuk kuahnya, bahan-bahannya kurang lebih ada 4 yang basic. Ini boleh dicampur sesuai selera, tapi basicnya adalah air, asam atau cuka, gula merah, kemudian garam dan cabai ya. Itu nanti diracik sesuai suka-sukanya. Kalau cuka itu lebih tahan lama, kalau pengen lebih alami tapi tidak tahan lama itu asamnya itu dengan asam ya. That's all, dan nanti boleh kita nyoba. Lihat lagi hasilnya. Boleh nyoba. Kita boleh nyoba ya. See you and bye-bye.